Iki wong telu sik nggih. Heeh, wong telu. Oh iya. Kowe rene neh. Hop. Endi? Kowe golek posisi endi? Sak rene sini sak. Rono. Lah ya kowe kono. Nah, kono ge. Kowe rene neh. Sini. Heeh. Heeh. Hop. Aja. Kowe kene ta? Heeh. Kowe rene neh sak opo? Sini. Heeh. Hop. Nah, kono hop. Kowe rene neh sak. Hop. Nah. Halo Torang. Halo Torang. Halo Kakak. Halo Kakak. Halo Kakak. Ani, aku bawa pinang. Pinang di belah dua. Pinang ini Ani. Ini pohon seperti itu, palem-paleman. Palem kayak ini apa, kelapa, ini? Palem ya. Ini namanya bunga sirih ya. Buah sirih, daun ya, sirih, daun sirih itu. Buah sirih, buah sirih. Ada buah sirih. Pohon sirih ada buahnya. Dan ini apa? Kapur sirih. Kapur sirih. Kapur manis. Kayak penabur donat itu loh ya, bentuknya. Ini kita akan namanya kinang. Kinang. Oke, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, langsung aja. Ambil. Ini kita makan. Boleh separuh dulu atau satu. Oke. Langsung. Dagunya. Gula tonat. Enggak apa-apa. Kok saya senang gini. Orang bisa. Itu dia gitu. Itu apa itu? Nih, kasih ini. Ini bang, ini guys. Nah. Nah, memang kita amatir, tapi kita harus mencoba karena kita ini pertama. Pertama kita, Kakak. Kita ada di Sentani untuk mencoba merasakan nginang ala Papua. Segar ini. Udah mulai merah. Santai, tenang. Harus santai. Fungsinya nginang itu dia akan memacu jantung kita merah, berdegup keras, kencang. Mana ini sirihnya? Ini secukupnya ya. Mantap. Merah. Nah. Ini. Lagi dong. Tradisi orang Papua itu memang nginang gini. Keren. Merah. Hehehe.
Ah, banget. Oke, keren, enak. Ini lama-lama enak. Semakin lama semakin enak. Semakin kalau udah manis. Kita kunyah terus ada manisnya. Akan terbiasa dan akan tawar dengan sendirinya. Tambah buahnya sirih. Enak. Badan kita jadi hangat. Hangat nanti berkeringat karena pacu jantung kita. Kalau orang yang lemah jantung jangan sekali-kali makan ini karena jantung akan gitu ya kak ya. Meningkatkan asam lambung juga katanya. Ngobel. Nah, nikmat. Gimana? Sekarang ini yang kamu rasain apa tak? Hangat, badan hangat. Banget dan hangat ya. Ini pohon Cina. Ya, ini di sini banyak sekali pohon Cina. Itu kita makan lagi. Dekat Danau Sentani juga kita ya. Dekat Danau Sentani. Ya, itu ada pegunungan bukit Bukit Sentani. Dia bawahnya langsung danau. Tadi kita pagi ke sana. Lumayan asik, masih segar udara di Sentani. Di Yahim. Tambah lagi kak. Tambah ini. Oke, sampai di sini dulu ini tutorial MJ Gadget dari Kak Ngepang, Pak Marketplace Unyil Jati dan Agul Reman. Kakak-kakak semuanya terima kasih. Sehat selalu, jaga kesehatan Anda semua. Terima kasih. Oke kakak, see you. Jaya Bora, Papua. Orang bisa. Orang bisa. Keren.